Oke, assalamualaikum dan selamat malam kepada penghuni-penghuni TikTok semua di media maya ini. Oke, so malam ini adalah malam yang dinanti-nantikan kepada semua para-para pembeli Ayla Glow, para-para consumer, para-para yang telah join giveaway untuk Honda Civic FC Ayla Glow 2023. Oke, jadi malam inilah malam kemuncak, malam di mana kita mendapat tahu, mengetahui siapakah pemenang bagi giveaway Ayla Glow, iaitu Honda Civic FC. Ya, alhamdulillah. Saya punya kau je. Kenapa? Nanti story aja. Okey, baik. Mana ya? Betul. Okey. Moga ada rezeki insya-Allah. Okey, sebelum kita memulakan majlis kita pada malam ini, kita minta kepada warga-warga 8.3 ribu orang dalam live ini, sila tap-tap screen dahulu, kita bagi share dulu kepada semua orang sehingga kita mendapat 1 juta like, baru kita akan mulakan majlis kita pada malam ini. Okey? Gitu. Okey. 1 juta like ya. Tak lag. Okey, Boyra. Sementara kita menunggu 1 juta like. Let's go. Kasih nyanyi dulu, Boyra. Come on. Apa itu, Boyra? Sudah 1M live. Uish. Balance rap. Mana satu lagi mic? Dah. Okay. Alright. Dah 1M live. Okay. 12.4 ribu orang dalam ni. Masing-masing tengah menunggu untuk cabutan. Daripada tadi yang gini yang kita sidai dia. Okay. Sorry. Suara kembang. Suara siapa kembang? Suara saya. Okey, tadi kita live dekat tempat lain, sekarang kita live dekat tempat lain. Harap tak kena ban lah. Harap Allah memudahkan segala urusan kita orang. Okey, sekarang ni kita orang tak nak sidai korang lama-lama sangat. Macam korang tahu, kita ada 11 pemenang malam ni. Pemenang untuk kereta and then pemenang untuk wang tunai. RM10,000 kita bahagikan kepada 10 orang, so seorang RM1,000. Kita akan mulakan dengan cabutan untuk RM10,000, di mana RM10,000 itu kita akan bahagikan kepada 10 orang pemenang, which mean akan dapat RM1,000 seorang. Kita akan mulakan cabutan dengan itu dahulu, baru kita akan mulakan cabutan yang terakhir. Tapi sayang, ada syarat. Yes. Kita akan call pemenang. Setiap pemenang kita akan call. Okey, tapi dengan syarat kita, sebelum call kita akan bagi tahu kod. Contohnya, okey, sebelum kita cabut satu kertas tu kita akan cakap kod kita adalah Rose. So bila pemenang tu tengah tengok live kita, kita tanya dia kod apa, dia kata Rose. So
Kalau dia tak tahu kod apa, maksudnya dia tak tengok live kita, dan kita akan pick nombor kertas yang lain. Oh, macam tu eh? Ya. Yeah. Wow. Wajib tengok live. Ya, yeah, wajib tengok live. Setuju, so, nampak? Ramai orang cakap setuju. Okay. Thank you. So, orang yang berada di live ni, sangat bertuah lah. Siapa-siapa yang join giveaway ni dan berada dalam live ini sangat bertuah ya. So, korang kena stay sampai ke penghujung. InsyaAllah. Okay. Alright. So, macam mana kita ni? Okay. Dah? Dah. Sekejap. Okay. Kita mulakan yang pertama dulu eh. Nama yang pertama untuk wang tunai RM10,000. So, RM1,000 seorang lah. Lagu. Sekejap. Alif tengah pilih lagu. Let go. Let go kurang. Okay. Kod yang pertama. Nak bagi kod apa? Kod apa? Nak bagi kod apa? Kod yang pertama. GTR. Okay. Siapa-siapa yang saya call lepas ni, kalau saya tanya dia kod apa, kalau dia jawab GTR, bermakna dia pemenang tu. Untuk pemenang yang pertama. Kalau dia tak tahu kod apa, maksud dia tak tengok live saya dan saya terpaksa pilih nama yang lain. Okey? Ingat kod GTR yang pertama. Siapa nak cabut dulu? Okey, kita bagi Fira cabut nama yang pertama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, cari lagu. Cari lagu. Okay, kod dia GTR ya. Okay guys, so kod dia GTR ya. Ready, saya dah nak cabut dah untuk orang pertama. Saya okay. Pinjam mata. Alright, jap. Sebelum Fira cabut, jap kita boleh ke belakang, jangan risau. Okay, sebelum Fira cabut, saya nak bagi tahu yang ini adalah cabutan untuk siapa yang dapat ni membawa pulang RM1,000. Siapa yang dapat untuk Fira punya cabutan ni. Okay, alright. Ya, mari ya. Okay. Kita akan cabut first daripada Fira. Okay, so saya akan cabut eh. Yang ni menang RM1,000 kod dia GTR. Jadi disebabkan Fira kecil, Fira kena masuk dalam ke? Tak. Okay. Saya pejam mata eh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dah ni Fira. Yang pertama dahulu. Paling dalam. Oh, dalam betul ambil. Kau tak ambil atas je. Okay, kita dah dapat nama yang pertama, iaitu perempuan. Nama dia Nelisa Nur Syafira. Kita check dulu nombor telefon dia, lepas tu kita call depan korang sekejap eh. Wah, tahniah Nelisa Nur Syafira. Lagu. Fira, tahniah untuk RM1,000. Ready untuk angkat call eh, ready eh. So, kalau ada dalam ni, sila ready untuk angkat call. Kita akan check kau punya Nelisa punya number phone dahulu. Bagi tahu kod sekali lagi leh. Dan bagi tahu kod eh Nelisa. Okay, kita nak call eh. Bismillahirrahmanirrahim. Betul je. Hello, assalamualaikum. Oh. Syafira. Siapa ni? Ni awak Nelisa Nur Syafira ke? Ni Nelisa Nur Syafira ke? Kenapa? Okey, awak tengok live. Awak tahu kod tak? Ya, awak tak dengar. Tak, kalau dia tahu kod dia takkan itulah.
Okay, terima kasih. Okay, so minta maaf kita terpaksa. Tak nak bangun sebab terpaksa reject dia sebab dia tak tengok live kita. So yes, dia tak tahu apa-apa. Next, betul. Okay, next. Next je, betul. Kita akan pilih next. So nama tadi kita totally letak tepi lah, okay? Next, next. Sorry ya. Sebab bila dia tanya lah, ni siapa apa semua ni, apa semua, tak ada kot. Tak apa, kita akan pilih. Garang sangat, itulah kata. Takut saya. Dia garang kan? Saya pun takut. Bukan rezeki dia yang mana. Sayangnya, ya betul. Kena tengok live. Okay, kod yang lain pula eh. Kod sama eh. Okay, masih lagi kod GTR, kita akan pilih yang lain. So, kita menjemput Isha pula. Akan mencabut untuk yang kedua. Masih Fira, masih lagi Fira lagi untuk mencabut yang pertama. Okay. Oh, so yang tadi tak ada pemenang lagi, saya cabut sekali lagi untuk RM1,000. So kod dia still GTR. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cabut yang atas pula. Okay, so nampak yang Fira mencabut atas. Saya tutup mata guys eh. Dia tutup mata eh. Okay, yang ni lah. Okay, kita dah dapat dah pemenang ni. Wow. Nama seterusnya. Nama yang pertama. Hui. Muhammad Nazrul. Lelaki ya. Oh, banyak nama Muhammad Nazrul ni. Tak apa. Ha, Muhammad kita, Nazrul. Kalau ada Muhammad Nazrul 3-4 orang pun tengok mana Muhammad Nazrul mana yang kita akan call. Ya. Tahniah sekali lagi kepada Muhammad Nazrul kerana Muhammad dapat RM1,000. Okey, so sekarang kita akan try untuk call pula. Jangan lupa kod di IGTR untuk yang pertama. So siapa yang tak tengok live ni dan tak bagi tahu kod, kami mohon maaf dan anda akan terlepas. Macam tadi contoh kita tadi kan. Tahniah kepada Muhammad Nazrul. Lelaki eh. So bukan setakat perempuan saja yang membeli air lagu. Ini membuktikan lelaki juga ada mengikuti peraduan ini. So siap sedia Muhammad Nazrul. Tahu-tahu Nazrul ni AI Nazrul. Tahu-tahu AI Nazrul. Tahu-tahu AI Nazrul. Kalau jangan risau, kalau AI Nazrul kita akan cancelkan auto. Okey, nama Muhammad Nazrul tadi eh. Kita terus call dia dan kita kena tanya dia apa kata laluan. Terus. Ya, okey. Agak-agak dia tahu. Sekali lagi. Off dulu sekali lagi. Tiga kali. Tiga kali kita kena call dia. Saya rasa dia dalam toilet. Kalau tak dapat, kita call, kita cabut nama lain lagi. Come on Nazrul, ni duit anda ni. Okay, sayang ya. Sayang, begitu sayang. Nama yang kedua pun dia tak ni, tapi yang tadi tu dia sibuk call balik lah. Kita akan cabut nama seterusnya. Okay, so kami meminta maaf kepada Muhammad Nazrul dan yang akak Melissa tadi sebab korang tak berjaya mengangkat gol. So kita pergi ke orang yang seterusnya lagi mencabut orang yang sama. Kita still lagi mencari pemenang yang pertama. Sabar sekejap ya. Okay, Fira boleh cabut orang yang pertama. Cabut je. Tutup mata. Okay, ambil yang hujung. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga orang kat dalam ni yang kau cabut ni ada dalam live ni. Okey, kita dah dapat pemenang seterusnya yang bernama Zati Faiza. Wow. Okey, perempuan ya. Sabar. Sekejap kita check nombor telefon dia. Okey, tahniah kepada Zati Faiza sekali lagi. Boleh dah bagi tahu kod dia ni sama GTR. Kalau korang dapat call dari nombor beli-beli, sebut je GTR. Rupanya salah orang. Okey, sekarang ready sebutkan itu. Semoga itu rezeki korang kepada Zati Faiza. Kita orang akan mencuba untuk meng-call korang. Call awak, kalau awak lah pemenang dia, silakan call kerana anda berpeluang mendapatkan cash RM1,000. Ya, buat GTR ya. Buat
Sementara tu tetap screen guys, share-share bagi semua notif. Ya, kepada korang yang ada keluarga korang join, sepupu korang, sepapa korang, better suruh dia ready dalam live ni sebab kita tak tahu rezeki siapa. Betul. Kalau hilang 1,000 tak apa lagi, hilang kereta macam mana? Kau bayangkan kau kena call dapat kereta percuma tapi kau tak ada. Macam mana? Itu nama dia rezeki salah alamat. Okey, kita pergi ke nama yang ketiga. Lah. Tolonglah, tolonglah. Kira dok pula. Masih lagi tidak angkat guys. Hello. Hi. Hello. Kuda speaker. Hello. Sekali lagi kita tersilap. Dia tak tengok live juga. Kod apa? Sekarang kod GDR. So kalau ada yang call, tanya kod tu, cakap je GDR. Masya Allah. Sayang kan? Ya. Engkau? Aku cabut. Okay, kali ni kita bagi boy cabut. Masih lagi mencari yang pertama. Masih lagi mencari yang pertama. Boy, selamat, boy, selamat, selamat. Hey, boy, dulu tu. Okey, nama yang boy cabut, nama dia Cakura underscore 27 Kasdina. Ada nombor eh? Cakura underscore 27 Kasdina. Ya, Cakura jangan mengaputkan boy Ra, okey? Anda kena langkah call dan beritahu, GTR. Terus jadi, bagi kod ke? Ya, betul. Betul. Terus disebut je kod dan anda dapat, auto dapat hadiah kita, okey? Cakura, kod kita GTR, sekali lagi kita beritahu. So, jom kita try untuk call dia sama ada dia angkat ataupun tidak. Wow. Okay, kita dah dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, saya call EG0065427. Kod 2. Kod? Ya,
Okey, Tania. Okey, Tania. Kastina. Okay, Kastina. Okey, ada hadiah. Pertama yang mendapatkan RM1,000. Okey, menang dapat apa lagi? So untuk RM1,000. Okey, so RM1,000 ni kita ada 10 orang pemenang. Nampak apa? Tangan Fira tak ada on. Tangan Fira tak ada on. Okey, cuba tangan saya, Pak. Cuba tangan you. Okey. Untuk kedua. Kedua. Kita akan pilih pemenang kedua. Pemenang kedua untuk hadiah RM1,000. Okey, sabar jap. BMW dan pemenang untuk hadiah RM1,000 kedua adalah Nur Ardiana binti Muhammad Jaid. Okey. Ya, kita akan check kejap untuk kita call dia. Nur Ardiana binti Muhammad Jaid. Nur Ardiana angkat tolong. Okey. Let's go, kita tengok. Come on. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Yang, you dengar tak? Mic you. Mic. Ada festival. Ya, mak. Kejap, guys. Mic problem. Kejap. Hello. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamualaikum. Okay, saya nak BMW. BMW? Yeah. 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 Tahniah Nur Adriana. Laju dia cakap kot BMW. Congrats Nur Adriana binti Muhammad Jaid. Awak pemenang kedua untuk menang hadiah RM1,000. Hello? Hello, Jaid. Saya. Okey. Awak kenapa? Tak, tadi tengah buka live sekali tu tak jelas suara. Oh, okey. Awak dengar tak tadi? Dengar. Okey, Tahniah. Tahniah Ariana, lepas ni tim saya akan mesej awak untuk minta nombor akaun. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Alright. Okey, kita dah jumpa untuk pemenang kedua. Kita pergi ke pemenang ketiga. Satu tangan sahaja terus dapat rank orang yang benar. Okay. Ya, itulah penangan kita, lelaki-lelaki sejati. Okey, yang seterusnya, untuk nama ketiga, kod dia adalah Lambo. Lambo je. Lambo. 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 Okey, kod yang seterusnya, untuk yang ketiga, kod dia adalah Lambo. Okey, kita suruh adik. Lambo. Lambo. Kita tengok adakah adik lelaki sejati. Ambil ujung pula ni. Ambil ujung pula. Tutup mata. Okay. Tak nak baca. Okay. Pemenang yang ketiga untuk mendapatkan RM1,000 daripada Ayla Group dengan kodnya adalah Lambo. Pemenangnya adalah Afifah Daud. Ya, tahniah.
Afifah. Belum lagi kita kena call dulu. Cuma kita kena call, so make sure Afifah Daud berada di dalam ini. Okay. Sekejap ya. So sekali lagi kita nak bagi tahu kepada yang baru masuk, kalau korang dapat call, korang baru masuk live ni, jika korang dapat call, korang kena bagi tahu code dalam live. Takut ada yang tak faham, betul tak? So korang, kita akan bagi tahu setiap cabutan ada code yang berbeza. So korang kena sebut code tu baru korang berjaya memenangi hadiah tersebut. Kalau tak tahu code, tak masuk live ni, memangnya hadiah tu korang takkan dapat. So kita ready untuk call pemenang kita yang seterusnya. Okay, kita nak call dia. Apa tadi ya? Afifah. Dom. Lambu. Oh, Lambu. Aku lupa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hello. Assalamualaikum. Hello. Kod? Ni siapa? Okay, sorry, salah nombor. Sorry, ya. Ini siapa? Nampak kejam betul lah. Sorry ya. So awak tak, awak tidak dapat memenangi RM1,000. Minta maaf sangat-sangat ya. Sayangnya. Tangan tadi tidak ada. Ya, betul. Tak apa, kita pergi ke seterusnya. Masih lagi ketiga. Kita masih lagi mencari pemenang yang ketiga. Anik lagi sekali. Anik lagi sekali. Okey, nama seterusnya adalah lelaki. Nama dia Ashraf Daniel. Wow. Kita call dulu. Ya. Ashraf Daniel adalah pemenang yang ketiga. Kita tengok adakah dia berada dalam live ni. Ashraf Daniel, di mana anda? Adakah anda berada live ni? Kalau anda berada live ni, sila komen. Saya berada di dalam live ini. Ada tadi. Oh iya ke? Tadi ada Ashraf Daniel. Orang tengah live dengan push rank. Tolong. Ada member kita yang push rank ke? Mungkinlah, saya rasa. Boy Rahir Ratata? Dia mana push rank sekarang? Dia GTA. GTA player. Oh, bukanlah. Untuk Boy Rahir tadi. Untuk yang dalam live ni, yang join ni, jangan push rank eh. Haa, ah, jangan cabut tu. Wang petah. Okay, kita try call Ashraf Daniel ni. Dia tengok live kita ke tak? Apa kod tadi? Masih lagi lambu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hello? Assalamualaikum. Lambung. Tanya, anda memenangi RM1,000. Kejap, Ashraf Daniel ni umur berapa? Berapa? 13. Umur 13 tahun dapat RM1,000, weh. Wah, beli iPhone awak ni. Boleh tak kena kereta? Boleh, umur 13 tahun boleh kereta? Dah! Okey, adik. Adik? Ashraf? Kejap lagi. Akak pun, kejap lagi. Dengar tak? Hello? Adik, kejap lagi. Akak WhatsApp akak ni. Mesej adik, minta nombor akaun. Adik bagi nombor akaun eh. Nombor akaun tu siapa? Nak nombor akaun mak ke ayah ke? Eh? Okey, wow, terbaik. Tahun 13 tahun memenangi RM1,000. Tahniah kepada adik Ashraf Daniel. Okey, next untuk
berapa? Keempat. Okey, kita mencari pemenang yang keempat pula. Tadi umur 13 tahun dan dapat RM1,000. Dengan kodnya adalah Sylvia. S-I-L-V-I-A, Sylvia. Nisan. No, Sylvia. Sylvia juga. Sylvia. Okey, kod seterusnya adalah Sylvia. Kodnya kita adalah... bagi Isha cabut eh. Okay, Isha, kenapa Isha? Isha, tak nampak dalam frame Isha. Tak nampak dalam frame. Okay, Isha ambil hujung eh. Nama seterusnya, Siti Nur Farhah Mahfud. Seterusnya adalah Siti Nur Farhah Mahfud. Okay, alright. Tahniah kepada Siti Nur Farhah. So kita akan call so supaya Siti Nur Farhah ada dalam live ni dan kodnya adalah Sylvia. Sylvia. Semua kod berpandukan nama kereta guys. Betul, Sylvia. Salah satu kereta yang sangat hebat. Betul. Sylvia, saya ada satu. Oh iya ke? Dekat GTA lah. Wah, awak ada satu dekat GTA. Warna apa? Saya warna putih. Warna putih. Kenapa awak tak bawa biru? Sebab tak nak sama dengan Lipat. Tak sama. Awak dalam dunia maya tak mampu pegang. Okey, kita ready nak call eh sekarang eh. Okey. Wah, Sylvia. Okey, ingat ya, Nur Farhah, kod dia adalah Sylvia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita call pemenang yang keberapa? Pemenang yang keempat. Sorry awak, saya ni asyik layangan je. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sylvia. Wah, tahniah Nur Farhah. Hello? Hello. Oh, ya. Dengar kan? Okay. Alright. Apa? You cakap dulu. Okay. Sama-sama. Kejap lagi saya ni. Boleh mesej awak bagi. Okay. Alhamdulillah. Tahniah. Pemenang keempat untuk RM1,000. Iaitu Nur Farhah. Kita pergi ke cabutan yang kelima untuk RM1,000. Okay. Kita minta Elvis Asesendos. Elvis pula yang mencabut. Elvis Asesendos untuk mencabut. Untuk mataris. Kena orang yang tepat. Aris, jaga Aris. Ya Aris. Ya, kita gaul dulu guys eh supaya semua kena. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow, Aris. Okey, kita dah dapat pemenang untuk kelima untuk RM1,000. Pemenangnya adalah Nur Akilah Zanurin. Tahniah diucapkan Nur Akilah Zanurin. Nur Akilah Zanurin. Kod tak ada kod. Oh, kod tak ada. Lupa. Kodnya adalah Supra. Sorry, saya lupa pasal kod. Kodnya adalah Supra. Okey. Supra. Kepada akak tu sebut Supra, okey akak? Sebut Supra. Kalau nak lagi cantik, saya akan tambah RM10 kalau awak sebut Supra Alipah. Wah, RM10. Saya tambah RM20 kalau Supra, Lipan dan Boyra. Oh, jadi RM1,030. Ya. Eh, jangan apa, nanti berharap lagi. RM1,000. Kodnya adalah Supra. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nama dia? Akilah. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Dalam Supra. Wah. Supra. Okey. So kita dah dapat untuk Supra pemenang kelima. Kita ha? Oh ya kan. Okey. Alright. So kita dah dapat pemenang yang kelima. Untuk tu Alhamdulillah. Thank you so much. Untuk kod seterusnya untuk pemenang keenam adalah MyV. MyV ialah kod seterusnya. Kod seterusnya adalah MyV. Tak kisah generasi ke berapa. Asal MyV. Itu adalah kod terbaru. Dan kita akan pergi ke Balestrel untuk mencabut MyV. Kamu enggak? So Kak Bella akan mencabut untuk yang seterusnya. Kita tengok sama tangan Kak Bella. Luck ataupun tak. Oh, masuk dalam tu eh. Wow. Wow. Masuk kan. Wow.
come on, Aiden. Aiden, macam Aiden masuk dalam ni. Okey, Akabella menggali dalam ni nampak ya. Pejam mata tu. Pejam mata, pejam mata. Uish, dua sekali tu. Dah lah, betul ni. Dia menyelam. Uish. Oh, tu. Dia angkat. Oh, tak. Uish. Wah, kita dah dapat dah. Nama dia terlipat molek. Wow. Satu ke dua? Satu-satu. Okey, inilah dia. Ha, kodnya adalah Myvi, Kak Bella sendiri yang ambil dan namanya adalah pemenang bagi RM1,000, pemenang ke-6, Nurina Suryani binti Faidruli. Wah, tanya diucapkan nama betul, Nurina Suryani binti Faidruli. Tanya diucapkan, kodnya adalah Myvi ya, Faidrina. Betul. Akak, semoga akak ada dalam live ni lah. Sebab penat Kak Bella nak masuk dalam. Ya, betul. Ha. Semoga ada dalam ni lah. Betul. Okay, Myvi adalah kodnya. Eh, lupa saya nak cakap. Kalau tak tahu korang ingat ke tak, siapa-siapa yang kita call yang menang malam ni, tak kisah menang duit ataupun menang kereta, dia akan invited untuk event Ayla Glow bersama AI Team dengan Team Ayla sekali. Wow. 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 Mana kita akan jumpa budak 13 tahun dekat wow, kita akan jumpa Ashraf tu. Ashraf. Ashraf. Kita akan berjumpa dengan Ashraf. Ya, rupa-rupanya nanti saya akan tengok siapakah susu Ashraf, adik Ashraf kita. So, maksudnya nanti 8 hari bulan 10 kita akan berjumpa dengan pemenang-pemenang bagi cabutan Ayla Glow ini dan juga kita ada juga untuk selit sikit. Maaf ya, Ayla Glow. Dan 5 orang pemenang untuk AI Merchandise. Kita akan jumpa juga dekat majlis Gala Dinner ataupun anniversary Ayla Glow kali yang ke 3. Okey, kita akan call pemenang yang ke-4 Hah? Tutup dah? 6? Pemenang ke-6 kan? Enam. Oh, pemenang yang ke-6. Okey. Dan kodnya adalah Myvi. Hello. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wow. Tahniah. Untuk dapat pemenangnya adalah Fadrina tadi ya. Dapat RM1,000, dapat lagi invitation untuk majlis Ayla Glow bersama dengan kami semua nanti. Okey, tahniah. Next code, okay. Untuk code seterusnya, Habibi is not the car name. Audi. Oh no, Audi lah. Audi no. Come on. Code yang seterusnya. Alfa. Code yang seterusnya adalah. Honda lah, 10. Okay. Code yang seterusnya adalah Tesla. Olok. Kod seterusnya adalah Tesla. Ya, dia ego sikit ya. Kita kawan-kawan dia tak nak sebut kan. Okey, so Fira akan start cabut. Memandangkan Fira tangan dia 4 kali talak. Okey, Fira boleh ambil tempat. Adakah anda talak lagi? So korang yang dapat call ni pastikan sebut Tesla untuk kod dia eh. Dan korang jangan keluar lagi dari live ni sebab apa? Sebab banyak lagi nama yang kita tak sebut. Ah, takut nama korang. Ah, betul tak? Ya, yeah. Okey, so Fira ready untuk cabut. Kodnya adalah Tesla ya. Dan betul. Saya nyanyikan lagu kebanggaan Tesla. Ya. Yeah. Lagu Tesla. Tesla mana lagu? Bila tak nama di sini. Okey, saya nampak Fira dah ready untuk mencabut. Siapakah yang berjaya menjadi cabutan Fira? Nampak Fira mendapatkan mangsa. Okey. Pemenang yang ketujuh. Ketujuh, betul. Kata saya, pemenang yang ketujuh adalah perempuan, masih lagi. Perempuan, saya rasa. Pemenangnya adalah Fakiha Zakaria. Tahniah diucapkan kepada Fakiha Zakaria. Fakiha Zakaria. Semoga anda ada dalam live ni. Semoga ada. Okey, lagu sikit boy. Ya, aku. Okey, ada. Aku nyanyi. Tahniah ya kepada pemenang malam ini ya. Oh,
serabut-serabut nanti orang keluar. Lagu. Okey. Ah, susah lah nak main lagu. Okey, pemenangnya adalah tadi ya. Apa nama? Nur Fakih Azakaria. Ah, Fakih Azakaria. Kodnya adalah kod Tesla. Kod Tesla. Pastikan kod adalah live Tesla. Okay. Oh, lagu eh. Okey, kita akan call Fakihah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, nombor kod dia apa? Tesla. Tesla nombor apa ni? Nombor 7. Ah, pemenang yang ketujuh. Aku lupa je. 7 Nisa. Final lah 7. Kita tengok tangan Fira. Tangan Fira macam biasa mengecewakan. Dia tidak angkat. 1. Kita try 2 kali lagi. Tapi mostly kalau try 2 kali pun rasa macam tak tengok live. Kali ketiga. Okey, dan kita tamatkan untuk Fakihah Zakaria. Fakihah Zakaria terlepas RM1,000 daripada Ayla Glow. Minta maaf. Fira punya tangan memang tak ada lah. Jadi kita tidak akan menyambungkan tangan dengan Fira. Maka kalau kita akan kembali sambungkan tangan Fira, makin lambatlah majlis kita akan bersurai. Okey, sekarang ni kita still lagi mencari pemenang yang ketujuh. Kita akan cuba Tia untuk... Saya, last. Tolong. Saya. Okey, kita suruh Alif dulu cabut. Okey, Alif Wan. Wow, Fira menyelam. Wow, yeah. Adakah anda menjumpai dapat menangkap? Oh, tidak lagi. Oh, ini bermain namanya. Sayang. Ini bermain. Okey, okay, dah. Berjaya menangkap. Nama seterusnya, still lagi perempuan. Hidayatul Jaafar. Hidayatul Jaafar yang seterusnya. Masih lagi dengan kod Tesla, Hidayatul Jaafar. Hidayatul, jangan menghampakan saya. Tadi bila saya pick, ada orang ambil, ada orang angkat. Hidayatul Jaafar, tolong angkat kod ini. Dan anda perlu sebut Tesla. Jangan tersilap, hanya Tesla, tak ada abang di depan. Okey. Adakah Alifan lelaki sejati? Kodnya adalah Tesla ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tesla. Yeah, itulah. Alhamdulillah, itulah tangan daripada Muhammad Alif Irfan. Aku tertipu kediamanmu yang kuanggap semuanya baik-baik saja. Mantap Mayra. Ya. Okey, itulah dia. Tangan lelaki RM1,000 Hidayatul Jaafar. Tahniah diucapkan. Okey, untuk pemenang yang ke-8 pula kita akan cari. Dan kod untuk yang ke-8 adalah Porsche. Wow. Ya, Porsche. Macam mana nak ejak Porsche? Ha. Porsche. Yes, itu dia. Itulah Porsche. Sebut je Porsche. Porsche gitu je. Tia akan mencabut dan kodnya adalah Porsche. Okey, so kita tengok adakah tangan Tia sama macam Fira. Atas sekali. Oh, nampaknya dia ambil puncak tertinggi Gunung Ayla Glow. Wow. Okey, jom kita saksikan siapakah di tangan ini. Adakah tangan Tia juga lah ataupun tidak? Oh, lelaki. Wow, lelaki. Betul. Lelaki. Jadi, pemenang untuk ke-8 untuk mendapatkan RM1,000 adalah Muhammad Haikal bin Muhammad. Tahniah diucapkan Muhammad Haikal dengan kodnya adalah Porsche. Yes, betul, Porsche. Itulah dia. Muhammad Haikal boleh ready dekat telefon eh? Dekat telefon boleh ready. Dan sebut Porsche. Sebut dengan penuh bergaya Porsche. Ada Porsche. Porsche. Yeah. Kena sebut macam tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Porsche. Gitu. Muhammad
Haikal, ada tak Mama Haikal kat sini ready untuk angkat call eh? Porsche ada lagu tak Porsche? Haa Porsche. Porsche tak ada. Porsche tak ada lagu eh. Kalau macam Porsche. Tak, Porsche. Tak ada. Okay. So kita tunggu kepada korang kat dalam ni, pastikan sebut kod tau. Setiap pemenang ada kod yang berbeza, kita sebut dekat live ni. So kalau korang tak tahu kod ni, memangnya korang tak masuk dalam kita dan korang terlepas tadiah yang korang nantikan. Okay. Malang ya untuk Muhammad Haikal bin Muhammad ni, sebab dia tak letak bukti pembelian dekat. So dia tidak menepati kita punya syarat. So dia tidak menepati terma dan syarat untuk giveaway I Love Glue sekali. Ya, yeah, betul. So kat situ kena letak bukti pembelian. Ya, yeah, betul. Muhammad Haikal. Muhammad Haikal tak ada rezeki, maka anda disqualified. Saya minta maaf sangat-sangat. Okey, kita try nama yang ke berapa ni? Nama yang ke-8 masih lagi nama yang ke-8. Minta maaf Muhammad Haikal, awak tak letak bukti pembelian. Dah, masih lagi motion. Ya, tak betul. Ini Adia, come on dia. Kali pertama tangan dah malang, kita tengok tangan yang kedua. Wow, mari kita tengok siapa kata tadi lelaki nak itu lelaki first time rasa. Tak, lelaki kedua. Oh, lelaki yang kedua, tapi sayangnya Mama Aikal, so Tia dah memilih. Oh, Tia mengambil tepi sekali dan ronyok-ronyok sekali. Wow, kita dapat pemenang dia, tapi nama dia ni agak muskil bagi saya. Cuba boy sebut. Okay. Cuba boy sebut. Come on boy, boy sebut. Okay, so pemenang kita yang ke-8 yang bernama Sulaiha. Betul lah boy. Okay, pemenangnya adalah yang seterusnya untuk pemenang ke-8 dengan kod Porsche adalah Sulaiha. Okey. Betul, saya nak ibu. Sulaiha belakang. Okey. Sulaiha. Saya tak tahu kenapa dia letak macam tu. Mungkin yes, nama betul ke? Kodnya adalah Porsche ya Sulaiha. Kodnya masih lagi Porsche, so Sulaiha. Korang anda kena sebut Porsche untuk memiliki RM1,000, okey? Yang mana kat dalam lagi, jangan keluar lagi. Kita ada hadiah utama, kita tak keluar lagi. Hadiah utama kita merupakan Honda Civic FC. Takut nama korang, betul tak? Kalau anda tidak mahu Honda Civic FC dan anda hanya memahu duit, anda hanya perlu bayar saya, anda hanya perlu jual kepada saya dengan harga RM40,000 dan saya akan beli bagi cash. Seterusnya kita akan call Sulaiha ni. Okay, sorry. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Sulaiha, minta maaf eh. Hello. Assalamualaikum. Salam, Porsche. Ya, mantap sekali Sulaiha. Hello. Saya minta maaf tau saya sebut tadi. Susah nak sebut. Saya sebut tadi. Betul. Tak, saya sebut ada Sulaiha tadi. Sorry. Okay. Alright, tanya. Okay. Alright, so Sulaiha. Okay. Sulaiha dapat RM1,000. Kejap lagi kita punya team akan contact. Dan juga... Sayang, you tahu tak? Sulaiha tadi tu, dia beli masa waktu tutup. Tarik tutup 24 hari bulan. Oh ya ke? Nasib baik dia sempat scan. Tarik tutup tu. Okey, seterusnya kita sambung. Untuk kod yang ke-9, of course lah, masih lagi dengan kereta saya. Kereta saya, kod yang ke-9 adalah McLaren. Kod yang seterusnya McLaren. Okey, kita bagi siapa? Cabut. Riz, ya. L. Riz. Kodnya adalah McLaren. McLaren. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini adalah kod untuk McLaren, pemenang untuk RM1,000 orang yang ke-9 merupakan saya.
Saya tak pasti lelaki atau perempuan, tapi nama seakan lelaki. Lelaki. Okey, pemenangnya adalah Syarif Nazif. Tahniah diucapkan kepada Syarif Nazif. Ya, kodnya adalah McLaren ya Syarif. Jangan lupa. Anik, sila host bersama Elvis. Okay guys. Okay, Syarif tu ready. Okay, ready eh, Syarif. Betul. Syarif, ready eh Syarif. Kita akan call kod dia apa? Kod dia McLaren. Jangan hapakan tangan saya. Ah, jangan hapakan tangan Elvis eh. Jadi Elvis mencabut sekali lagi ke? Belum lagi Elvis eh. Belum. Ah, kita yang akan berapa ya sekarang ni? Yang ke-9. Yang ke-9 ada last one guys eh. Last one. McLaren, okay. Sabar kejap eh. Support each other, bagus. Kita akan call si Zarif ni. Syarif. Si Syarif. Okay, kita dah dapat. Okay, kita try call lelaki ni. Harap lelaki ni angkatlah. Tolong eh Zarif, tolong. Hello. Assalamualaikum. Hai. Salam. Kod? McLaren. Yeah! Muhammad Zarif, anda yang terbaik ya Zarif. Mantap Zarif. Saya takut tau kalau orang yang tak akan call ni. Saya berdebar-debar. Dapat tangan insyaAllah. Betul. Okey, jadi belum tu? Sementara tu, okey Adam. Okey. Nak capai yang ke-10? Yang ke-10. Eh, ke-10 ke dah? Ya, ke-9. Ni yang last. Oh, ini nama yang last untuk wang tunai. Betul. Ya, betul. Ini nama yang last untuk wang tunai. Lepas ni kita akan cabut untuk pemenang hadiah utama kita. Saya pun tak sabar. Yeah. Kodnya adalah A45. Kod dia adalah A45. A45, tulis A45. A45, okey. Kod A45. Yes, A45. Tak boleh A45S. A45 sahaja. A45 okay. A45. Aku kereta. Borang. Okay, kita bagi Borang cabut untuk pemenang yang terakhir untuk wang tunai. Lepas kita pergi ke pemenang yang utama. Kita tengok tangan Borang macam mana. Woi, dengan kuringan puting beliung. Cuba untuk menang kah? Okay. Berjaya. Okey, nama yang seterusnya dengan kod A45, Natasha Ibrahim. Tanya Natasha Ibrahim. Tolong angkat call eh kalau Natasha ada dalam live ni. Family member kawan-kawan yang tengok tu tolong bagi tahu Natasha Ibrahim. Natasha tolong kod A45. Jangan ada S. Okey, sementara tu jangan lupa subscribe YouTube saya. Boleh. Tengok video saya. Natasha Ibrahim, handphone. Okey, aku kepada korang yang dekat dalam live ni, jangan keluar dulu eh. Kereta kita tak bagi. Okey. Saya pula seram. Pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa dulu jangan keluar? Sebab pemenang utama kita tak sebut lagi. Sekali lagi. Dia on call orang lain. Lagi sekali. Syaratnya 3 kali. Tak ada lah untuk Natasha Ibrahim. Kita masih lagi mencari pemenang yang ke-10. Okay guys, so kita berpeluang lagi. Korang kat dalam ni berpeluang lagi sebab kita akan cabut yang nama terakhir untuk pemenang cash kita dan berjaya menyertai kita dalam dinner Ayla Glow. So jom sekali lagi ya. Sekali lagi. Saya dapat kamera lana, saya tak dapat. Okay, saya pilih jojo gini, boom. Dapat, so, pak, boom. Okay, nama yang ke-10 dan berjaya memenangi cash ialah perempuan yang bernama Najiha Nasaruddin. Wow. Najiha Nasaruddin, tahniah sekali lagi pula tahniah. Ingat kod dia A45. Najiha, akak Najiha sebut A45. Boy lah, A45 boy
lah. Salam, salam A45 boy lah. Oh. Assalamualaikum A45 boy lah. Yes. So akan ready kan eh, kita akan call akan eh. Akan Natasha. Eh bukan Natasha, Najia. Najia. Apa itu? Nasarudin. Tolong akak eh, akak. Angkatlah kau akak. Kak. Tolong akak eh, saya dah berbar-bar ni. Macam mana ni? Okay. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Akak Najia tolong kak. Kok dia F25. Hello. Hello. Assalamualaikum. Salam. Siapa ni? Sorry kak, salah nombor kak. Tangan boy lah. Aku tak nak cabut dah. Aku tak nak cabut dah. Tangan boy lah. Okay, tak apa. Kita jangan melompatkan. So, jom kita seterusnya. Pemenang yang ke-10 ni dua kali kita try tak dapat lagi. Kita masih lagi mencari pemenang yang ke-10. Okay. Isha. Isha, Isha. Cabut, Isha. Cabut je. Fira dah hampa lah. Tangan dia tak ada lah. Come on eh. Kod dia F45 boy lah. Okay? Okay, nampak tak? Nampak tak? Okay, Isha. Cabut, Isha. Okay, Isha mencabut sekarang. Mudah-mudahan dapatlah sebab kita tak sabar nak bagi siapa punya kereta ni. Okey. Nama seterusnya perempuan juga Nurul Syahila. Wow, tahniah Nurul Syahila. Kepada Nurul Syahila bagi tahu kod dia F45 boy lah. Okay. Tolong eh Nurul Syahila tolong angkat call eh. F45 pun tak apa sebenarnya tapi kalau ada boy lah dia macam oi bangga. F45 boy lah. Lagu ke F45 lagu ke. Kenapa kau tak cakap saya belum post lagi video? Aku lupa post. Kejap lagi saya. Kejap lagi. Tengok video Alifan dia baru post guys. Dah lewat. Untunglah ada video. Okay. Cuti. Lama cuti. Okay. Okay, so nampaknya kita dah ada nombor dia untuk Nurul apa tadi? Siapa nama dia? Nurul. Nurul Syahila. Nurul Syahila. Okay, Nurul Syahila kod dia F45. Boyra. Tapi dia sebut macam tu lah. F45. Boyra. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ada boy. Assalamualaikum. Hello, siapa ni? Sorry awak, salah nombor. Dah 3 kali ya untuk pemenang yang ke-10 ni. Orang cakap next. Tak apa, kita next. Still lagi mencari pemenang yang ke-10. Cabut ni. Terus cabut ni. Nak GTA keluar ni. Fira. Cabut Fira. Okay Fira. Ini mungkinkah tanya Fira berdua? Ini betul-betul wah eh. Ini betul-betul lah. Okay, cabut. Okay, saya cabut eh korang. Masuk eh. Masuk live ni. Saya bagi masa lagi ni. Saya panjangkan sikit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Last ni tau. Last untuk duit cash eh. Okey, kita dah ada pemenang dia. Okey. Dan pemenang yang berpeluang mendapatkan cabutan yang ke-10 ialah Siti Amira Zuliadaini. Wow. Siti Amira kod dia F45 boy. A45 boy. Tak apa dah F45. Tak apa dah. Tolong angkat call. Tolong angkat call eh. Ini orang yang keempat ni. Jaga maruah Mira kan. Takut dia keluar tim je gini. Aku tak lelak. Keluar tim lah. Ha? F45. Jangan A25. Tak laju. A25 tak laju. Okay, so kita dah dapat dah nombor dia. Kita ready untuk call. Semoga ini rezeki anda berada dalam live ni eh. Setelah dicek-cek. Dicek-cek apa? Valid eh. Dia letak bukti pembelian. Bismillahirrahmanirrahim. Hello?
Assalamualaikum. Hello. A45 Moira. Kak berjaya memenangi RM 1,000 kak. Okey, so nampak kita dah dapat dah lengkap ke-10 peserta ke-10 pemenang yang berjaya membawa pulang cash RM1,000. Korang, kita dah berada dekat penghujung. Saya. Dekat penghujung kita, so jom kita serahkan kepada Alif dan Bella. Okey. Okay. Alright. Masuk. So sekarang ini ibu mengandung masuk. Tibalah masa dia untuk kita umumkan. Okey, saya ditunggu-tunggu, saya ditunggu-tunggu. Sebelah ini. Dapat kereta ni. Okey. Moga ada rezeki insya-Allah. Untuk kod yang terakhir ini dan hadiah yang paling besar ini adalah Honda Civic FC. Dan kod dia juga merupakan Honda. Kod dia juga merupakan Honda. Okay. Alright, so inilah kemuncak dia. Hadiah yang bernilai RM100,000. RM100,000 the Honda Civic FC. Ya, alhamdulillah. Kita tengok siapakah yang bertuah memiliki Honda Civic FC ini secara percuma sahaja. Okey. Dan kita akan tanya sekali, umur dia berapa? Kita tak tahu siapa pemilik kereta ni. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so jom kita mulakan majlis untuk mencari pemenang Honda Civic FC Ailago 2023. Jom sama-sama kita saksikan. Saya akan cabut. Okey. Honda. Call dia Honda sekali lagi yang kita nak bagi tahu siapakah yang bertuah ni. Semoga ini rezeki anda malam ni, eh. Ya, benar sekali. Dapat. Dapatkah yang dapat berjaya membawa pulang Honda Civic FC, guys, ya. Wow. Kalau korang tak nak kereta tu, jual kat saya beli RM40,000, guys, ya. Okey, so jom kita mulakan. Kita mulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari pemilik Honda Civic FC giveaway Ailago 2023. Call dulu. Sampaikan dia angkat call, dia bagi tahu kod, baru kita akan celebrate. Okey. Cuba tanya orang nak aku ambil kiri ke kanan ke depan ke kakak. Okey, tak apa. Okey. Nak bel Estrel ambil kiri, kanan, depan, belakang. Kanan. Kanan, gaul depan. Gaul dulu, atas, kanan. Kita ambil kanan lah. Gaul dulu, kita ambil kanan. Kita tanam, Adam. Cek. Tiada yang keluar. Okey, sayang. Dengan kiraan 3, 2, 1, mula mencari pemenang untuk Honda Civic FC Ailago 2023. Cek dulu, jangan tembak. Tembak lepas dah call tau. Tembak lepas dah call. Okey, come on, ya. Orang minta kanan. Kanan sini lah, kan? Ya, betul. Kanan kita belah sini. Kita orang cek dulu, baru call. Jangan prong dulu. Okey. Berjaya. Wow. Okey. Alright. Untuk pemenang kita dah dapat. Wow. Di tangan saya sudah ada pemenang bagi Honda Civic FC kali ini. Okey. Siapa nama dia? Saya tidak akan memberikan nama lagi. Saya tidak akan memberikan nama lagi. Akan tetapi, kalau tiba-tiba Bella call minta kod, anda harus sebut Honda. Dan kita akan celebrate dia dan saya akan bagi tahu siapakah nama dia. Okey, nama dah hadir dekat saya. Okey,
Alright. Aku pula debor. Okay. Namanya kita bagi hint belakang saja. Okay. Supaya lagi debor. Nasib. Belum lagi, lagu belum lagi. Sabar. Nama belakang dia adalah Nase. Okay. Alright. Jangan risau. Anak pakcik Nase. Kita tengok kalau dia angkat ke tidak. Kita check dulu. Okay, kita check dulu. Jangan risau kalau tak ada. Kalau tidak diangkat atau tidak tahu kod, kita akan tukar lagi. Okay, alright. Ingat ya, Bella call. Kalau awak dapat kod daripada Bella, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kod dia minta awak pun sebut Honda. Dan kalau awak sebut Honda, maka awak adalah pemenang bagi Honda CVFC Air Lagu 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia tak angkat? Kalau tak angkat, orang lain lah. Okay, dia ada exhaust. Dia ada exhaust, kita okay, ada. Jat. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu ready. Jap. Sabar jap. Pistol ready. Okay. Sabar jap. Call dulu. Kalau dia cakap, ni? Baru ni, eh? Hello. Assalamualaikum. Pasalan Honda. Okey, kita tanya Eva Nasir. Okey, buka aku. Okey, awak, umur awak berapa? Apa tu? Ha, umur berapa? Tak dengar. Ha? Umur berapa? 9. Okey, cuba kita call sekali lagi. Kita call dia semula sebab line dia tak ada. Itulah dia. Hello? Ya, umur 30. 30 tahun. Wah. Wow. Awak dari mana ni? Dari mana? Dari kampung Mila je. Sebelah kampung saya, kat mana? Labis. Wah. Orang Johor. Thank you. Okay, itulah saya pun tak sabar nak jumpa awak. Nanti kita jumpa, eh. Rezeki dia. Rezeki awak. Dah kahwin ke belum ni? Saya dah kahwin dah. Ya, tanya rezeki. Tanya. Terima kasih, Lila. Okay, Assalamualaikum. Nanti kita kontak. Okay. Alright, okay, tanya kepada Eva Nasir, pemenang Honda Civic FC Alaglo 2023. Rezeki dia. Orang Labis dapat, eh. Okey, orang Labis dapat. Okey, pada Evan Nasir, tahniah sekali lagi. Dan kejap lagi kita punya tim akan contact untuk terperincilah untuk serahan kereta apa semua. So, thank you korang mana yang support Ayla Glow, mana yang dah order dengan Bella and team Bella yang sah. InsyaAllah untuk next kita akan buat lagi giveaway ni. Mungkin bulan depan, mungkin 2 bulan lagi atau mungkin awal tahun depan. Okey? Dan selamat malam, inilah dia Honda CVFC yang dimenangi oleh Eva Nasir. Ya, bye-bye. Assalamualaikum.